kita lihat. Oh, anjir, harganya 1 diamond dong. Harganya 1 diamond, guys. Gila. Oke, guys, sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dulu di bawah dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya yang merah menjadi warna abu-abu. Lalu jangan lupa juga, guys, untuk klik tombol loncengnya agar setiap gua upload video baru, kalian yang tahu duluan, guys. Yo, what's up, guys? Balik bersama gue, si Sipit Gaming. Oke, guys, jadi pada video kali ini gue bakal main game Free Fire lagi. Dan pada konten Free Fire kali ini, gue itu bakal ngasih tahu kalian semua advanced server Free Fire yang baru-baru ini keluar. Ya, jadi sebelumnya gue pengen ngasih tahu dulu nih ke kalian semua, apa sih advanced server? Jadi advanced server itu adalah bocoran untuk server normal gitu loh. Kayak spoiler gitu deh. Dan gue pengen ngejelasin nih, guys, ke kalian semua, advanced server itu hanya bisa untuk 50.000 orang, guys. Nggak semua player FF. Jadi cuma beberapa player doang yang bisa masuk ke advanced server ini. Contohnya gue, guys, gue nggak bisa masuk ke advanced server. Sebenarnya ini gue minjem akun temen gue, jadi ya bisa. Jadi sini kita lihat dulu dari event atau berita. Ada bug hunter ya, jadi kita kalau nemuin bug langsung lapor Garena. Login setiap hari. Oh, ini dapat ini ya, diamond 200 untuk pertama kali login. Langsung ambil aja. Oke, lumayan lah ya 200. Oh ya, berita apa tadi itu berita? Oh, berita ada info nih, guys, sih. Daftar perubahan. Oh, bakal ada perubahan ya. Mungkin ini bakal terjadi juga di server normal. Jadi kan sebelum di server normal, di advanced server dulu gitu. Daftar perubahan gitu, mungkin beberapa apa namanya itu, beberapa informasi tentang perubahan yang terjadi di Free Fire ya. Kita baca satu-satu, ini ada 14. Yang pertama, karakter baru Raphael. Oke, ada karakter baru. 2, tier rank baru Grandmaster. Berarti master nggak mentok kali ya. Ada lagi Grandmaster. Oke. Optimasi kalkulasi RP ini gua nggak tahu, Royal Pass kali ya. Terus M79 sekarang hanya didapat dari airdrop. Oh, berarti geletakan gak ada nih. Aduh, anjir, ada yang nelpon. Berarti geletakan gak ada, guys. Gak ada geletakan pelontar gitu loh. Jadi hanya ada di airdrop. Oke, lumayan susah nih ya. Penambahan toxic zone hanya di Bermuda kasual. Toxic zone apa sih? Tema musim panas. Oke, kayak pantai-pantai gitu kayaknya. Senjata baru Gatling gun. Oke. Item baru repair kit, penambahan hot zone di purgatory, apalagi itu, anjir. Pengaturan baru tersedia untuk custom room, penyesuaian statistik senjata. Berarti penyesuaian statistik senjata, penyesuaian. Ini antara apa namanya itu? Antara ada perubahan tentang stat senjata atau emang stat senjata itu tidak ada karena jadi semua senjata ya kayak nggak berskin walaupun udah ada skin. Ini gue juga nggak tahu juga ya. Terus apa lagi tuh? Penambahan level baru dan boss di Dead Uprising, ini gue nggak terlalu penting juga ya. Optimasi auto pick up, penghilangan CG15 dari casual dan juga ranked. Oke. CG15 nggak akan ada di ranked atau casual, cuman ada di mode lain doang ya. Jadi langsung kita close, kita lihat apa ya. Apa nih ya? Oh, ini apa? Oh, ini tutorial ya. Ini tutorial ya. Terus apa lagi yang gue lihat ya? Guild, oke, guild. Terus Lucky Royale. Oh, Lucky Royale nih yang kanan berubah nih ya, bentuknya kotaknya. Gak tau, gue nggak ngeliat detail sih. Kayaknya berubah. Diamond Royale. Oke, masih sama aja lah ya. Inkubator, oke, masih sama aja. Profil, kita lihat profil. Oke, profil ada sedikit perubahan kayaknya deh. Tren apa nih? Tren gua nggak tahu juga ya. Tren apaan tuh? Ini gua udah sempat main, guys, tadi se-game buat ngetes settingan. Stream, oke, ini masih menjadi misteri. Terus di sini kita lihat shop. Oke. Armory, apakah ada yang baru? Nggak ada yang baru ya. Masih sama aja kayaknya. Ya fix, masih sama aja. Ini kayaknya baru deh. Ini kayaknya baru. Enggak tahu deh, gua enggak ngeliat detail juga sih di server normal apa ada apa enggak ini. Kita lihat. Oh, anjir, harganya 1 diamond dong. Harganya 1 diamond, guys. Gila. Ya emang wajar sih ya di 1 diamond ini.
Oke, lumayan baik juga Garena. Kret, wah, satu diamond juga dong permanen. Wah, game black mantap nih Garena nih asli. Baik banget. Hadiah, oh ini masih hadiah mah masih normal ya. Freedom. Oke, enggak ada yang berubah sini. Oke, kita lihat apa tadi ya? Normal fashion belum kita lihat. Oke, satu diamond semua, guys. Bayangin. Bayangin satu diamond semua dong. Gila 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 sampai baju-baju. Oke, pet 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 pet. Enggak ada yang baru ya dari pet ya. Kita lihat dari pet sini. Oke, ada yang baru nanti. Panda, guys. Emotnya nih. Lucu anjir, lucu asli enggak bohong dah. Skinnya ada enggak dia? Buset. Serem, boy. Skill memberi 4 HP setelah kill. Oke, lumayan lah ya. Terus kita lihat apa lagi ya? Karakter. Kata ada karakter baru kan, kita lihat. Rafael. Oh, udah kayak Hitman nih, fix banget nih film kesukaan gua nih. Ini apaan skill-nya? Rafael adalah karakter yang mematikan. Rafael memiliki skill unik yang berbahaya. Kamu tidak akan nampak di minimap dalam 8 detik. Cooldown 90 detik. Gimana tuh maksudnya, boy? Oh, jadi oh. Tidak akan nampak, bisa berarti. Anjir nih, gue masih bingung nih. Oh, jadi kalau kita nembak nih pakai skill dia, kita nggak bakal kelihatan di map tuh, walaupun kita pakai muzzle juga. Kan biasa itu kalau pakai peredam kan emang nggak kelihatan. Kalau pakai muzzle, tapi kita pakai karakter ini, kita nggak kelihatan gitu kayak pakai peredam. Oke, boleh juga. Kita beli ya langsung ya. Oke, satu diamond dong. Satu diamond dong sama paketnya ya langsung ya. Gimana sih cara beli paketan deh? Mana Rafael? Mana doi? Rafael mana cuy? Oh, beli dulu kali ya. Oh, nggak bisa langsung semua guys kayaknya deh. Wah, gila kece sih ini. Kita terus kemana ya? Ke vault. Vault masih normal kayaknya. Pet udah tadi. Collection, apakah ada yang baru? Oh, ini apa namanya itu, tampilannya berbeda ya. Tampilannya doang, nggak ada yang baru. Media. Oke, ini udah keluar dulu juga di server normal. Terus nih kita bakal beliin dia baju kali ya. Ini udah semua kayaknya ya, udah gua review semua ya. Wah, kece sih pakai ginian sih. Wah, kece sih asli. Wah, kece nih karakter, nggak bohong dah, kece bener euy. Kita beliin dia bandel-bandel santuy ya, yang cowok-cowok aja mana nih. Kece abis ini. Satu diamond langsung aja borong ya kan. Auto Sultan bosku ini mah. Oke, kita pakai dulu voltnya ya. Palanya keren dah ini, palanya nggak usah diganti dah asli. Wah, bener-bener keren bener, ey. Di sini kita beliin dia skin senjata ya guys ya. Kita beliin dia skin senjata Scar Cupid. 10 diamond doang dong, 10 crate, gila sih. Gila sih udah ya, enggak usah ngincer permanen lah ya. Soalnya gua enggak tahu juga nih ini kalau kita beli diamond untuk advance server bisa apa enggak sih? Soalnya gua enggak tahu juga nih. ID-nya, oh ID-nya beda ya. Anjir, kurang kece ya. Ih, gila, kepalanya belakang ngertato, boy. Ih, ngeri nih karakter asli dia. Mana ya? Kita armory, kita. Aduh, enggak ada skin katana sih. Enggak ada skin katana sih, guys. Aduh anjir, coba ada kece nih. New Year mana ya? MP40 New Year. Enggak ada dong. Crazy Bunny langsung. Wih, dapat permanen langsung, gila. Mantap jiwa. Oke. Oh, dipakai doang, gua enggak tunjukkan di lobby. Sabar. Gila kece bener deh ya.
Ya mungkin itu aja guys yang bisa gue kasih tahu ke kalian semua tentang Advance Server ini. Dan misalnya kalian dapat undangan Advance Server ini, buruan coba guys ya, ini seolah keren banget menurut gue. Dan kebanyakan dari player yang mendapatkan undangan Advance Server ini tuh dia takut untuk mencoba ya. Karena kenapa takut? Yang gue tahu sih dia takut gara-gara akunnya hilang guys. Ya ini gak bakal hilang guys, soalnya ini tuh beda server ya, beda akun lah istilahnya gitu loh. Dan untuk aplikasinya juga beda guys, jadi ada aplikasi untuk server normal dan ada aplikasi juga untuk server advance. Jadi ya aman lah menurut gue. Beruntunglah kalian yang dapetin server advance ini guys. Gue gak dapet sampai minjem temen gue buat nge-review ini. Jadi jangan disia-siain guys, lu spesial, lu bisa dapet. Gue maaf tuh, aduh. Oke guys, mungkin segini dulu video gue. Jangan lupa di like video ini jika kalian suka. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya, klik juga loncengnya. Dan follow juga IG gue di @mario.m24. Thanks for watching, gue Mario. Stay safe.